Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan pembelajaran kita tentang intro pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python di web Kaggle. Buka lagi halaman Kaggle rekan-rekan, kaggle.com, lalu silahkan sign in ataupun login menggunakan akun masing-masing. Setelah login, silahkan klik menu Learn di menunya. Selanjutnya, kita teruskan intro to programming. Ini sudah 90% ya, karena kan sudah diklik kemarin yang ya, materi kemarin udah kena klik ya. Teruskan ya, apa? Kita udah belajar, kita ingat sebelumnya kita udah belajar matematika, variabel, function, tipe data, kondisi, statement kondisi. Kali ini kita akan belajar intro dari sebuah tipe data list. Jadi, ketika kita akan bermain dengan yang namanya data science, kita sangat butuh yang namanya untuk mengorganis sebuah data dengan bekerja seefisien mungkin. Python itu memiliki banyak struktur data atau struktur data untuk menangani data yang ada. Sebagai contoh, ada list, set, dictionary, dan tuple. Tapi kali ini kita akan hanya belajar satu, yaitu karena ini introduction, kita akan belajar satu, yaitu list. Di sini dia menyebutkan ada sebuah motivasi di mana pada sebuah kompetisi Pedal to the Metal tujuannya yaitu melakukan klasifikasi terhadap spesies bunga berdasarkan gambar. Ini teks ini atau kasus ini itu dianya kasus computer vision di mana ia melakukan klasifikasi sebuah gambar. Dengan tujuan kita bisa katakan bahwasanya bagaimana bisa melakukan kelas dari sebuah gambar. Oke. Di sini ditunjukkan ketika ada sebuah gambar ada variabel gambar yang di dalamnya berbagai kelas dari pada bunga ada primrose, heartleaf, pocket orchid dan seterusnya. Kita print tipe datanya ketika dicek itu adalah string. Kalau begitu ada yang bisa kita katakan representasi lain yaitu representasi dengan list. Untuk membuat list kalau ini berbentuk string, untuk membuat list kita butuh yang namanya square bracket seperti ini dan memisahkannya dengan koma. Setiap item pada list bisa berisi, kali ini contohkan sebuah string dengan di dalam quotes tanda kutip baik tutup kutip dua dipisahkan dengan koma. Di sini ada kalau yang di sini string itu udah langsung aja pakai koma.
kali ini dengan dictionary, jadi pisahkan ya, binomis, hard left. Ketika kita print, ya hasilnya untuk tipenya list, dan isinya adalah ini. Sekilas, memang benar, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama, nggak ada yang beda di antara kelas-kelas baik yang string ini ataupun list. Tapi ada keuntungan gitu loh. Ketika kita menggunakan list, ketika kita menggunakan list, kita bisa menentukan yang namanya position. Ini posisi 1, posisi 2, 3, dan seterusnya hingga yang terakhir. Kalau di string kita nggak bisa. Di string semuanya akan dihitung sama. Habis itu kita bisa, kalau di list ini, kita bisa menghitung jumlahnya ada berapa. Kayak gitu. Kalau di string, ketika kita len, maka panjang dari datanya. Ini dianggap 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini hanya, ini dianggap 1. Kayak gitu, ini 1, terus ini 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini berarti kan ada 10 kelas, kayak gitu. Tapi kalau di sini dia nggak akan seperti itu. Itu keuntungan kita menggunakan list. Lalu ketika sewaktu-waktu kita ingin melakukan tambah kelas baru, di list bisa kita lakukan. Di string belum tentu. Terus kalau kita ingin remove, kita remove gitu, kita bisa lakukan juga di list. Itu sih keuntungan ketika kita menggunakan list. Panjangnya kita bisa lihat, kita bisa menghitung jumlah isi pada list hanya menggunakan function len. Ini merupakan kependekan dari len. Jadi bagaimana menggunakannya, tinggal menggunakan len dalam kurung for list, nah kita dapatkan adalah 10, artinya 10 kelas. Yang kita sampaikan tadi, keuntungan ketika kita menggunakan list, kita bisa tahu jumlah isinya ada berapa kelas, seperti itu. Di sini juga bukan berarti hanya string ya. Di sini bisa juga isinya boolean, integer, float, nanti yang string ini seperti ini, seperti itu. Lanjut indeksasi, indexing. Kita bisa melakukan sebuah indexing yang mana indeks ini akan merefer kepada item yang ada di dalam list tersebut. Baik itu indeks pertama, kedua, ketiga. Tapi catatan yang harus diingat adalah first entry atau data pertama itu indeksnya 0. Karena indexing ini menggunakan 0 pertama, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika dia data pertama, maka dia indeksnya 0. Data kedua indeksnya 1. Dan seterusnya hingga yang terakhir, itu adalah sepanjang data dikurang 1. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh, first entry, follower, list, 0 yang digunakan. Karena indexing itu menggunakan bahwa 0. Seperti itu. Maka dia akan primrosia, betul kah? Primrose. Itu yang second, yang kedua, yaitu menggunakan angka 1 dan seterusnya. Berarti kan panjang tadi 10, 10 kurang 1 berarti kan 9, seperti itu. Selanjutnya di list ini kita bisa melakukan yang namanya slicing. Di mana kita bisa melakukan segmented dari sebuah list. Contohnya kita hanya mau ngambil 5 data terakhir, 5 data pertama, atau data kedua hingga data ketiga. Data kedua hingga data keempat, dan seterusnya. Itu kita sangat dimudahkan dengan yang namanya list ini. Itulah kenapa list ini juga sebagai tipe data yang biasa akan kita gunakan nantinya di data science atau pengolahan data science. Seperti itu. Sebagai contoh, ini dianya mengambil 3 data pertama, yaitu flower list dari 0 hingga sampai dengan 3. 0, 1, 2. Ini kan 3 data pertama kayak gitu. Terus final to entry, bagaimana untuk 2 terakhir? Jadi kalau dia pertama berarti
Setelah titik dua, angkanya mau berapa? Berapa angka pertama? Tapi kalau untuk yang terakhir, bisa dibilang sebenarnya kalau untuk terakhir tuh menggunakan minus, minus dua, habis itu setelahnya, atau menggunakan angka kelima, angka ketujuh, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi lebih enak kalau dari akhir itu menggunakan minus. Jadi dua terakhir berarti minus dua, tiga terakhir minus tiga, kayak gitu. Itu yang paling enaknya. Lalu ketika kita menggunakan list ini, kita bisa meremove salah satu itemnya yang ada di dalam, yaitu menggunakan dot remove. Kita sebutkan apa yang mau kita hapus, glob glob pixelnya. Maka yang tadinya itu ada di glob 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang ke-10, yang terakhir ini kita hilangkan. Jadi nanti monster ini yang terakhir, kayak gitu. Nah, ini diatur kan. Lalu di list ini kita bisa melakukan menambahkan isi listnya tadi itu, gitu loh. Ini kan udah kita kurangi, kita hapus. Biar tetap 10 gimana, tambahin lagi lah kalau gitu, gitu kan. Nah, jadi pakai kelas yang lain aja. Contohnya di sini tuh fungsinya menggunakan append. Baru untuk kurung. Contohnya di sini ditambahkan kelas Snapdragon. Dan posisinya itu akan meneruskan indeksnya. Kalau udah indeksnya lebih 0 sampai 8, jadi indeks ke-9 biasanya Snapdragon. Tapi perlu diingat, tadi juga saya katakan bahwasannya list itu tidak hanya untuk string, tapi untuk berbagai tipe data. Bisa juga isinya itu boolean, true, false, integer, bilangan bulat, ataupun bilangan berkoma, float. Sebagai contoh, kali ini adalah sebuah penjualan buku pada minggu pertama di bulan April tahun 2020 di sebuah retail store. Nah, jadi penjualan 39, 128, 172, 139, 191, 168, dan 170. Seperti itu. Terlihat jelas di sini isinya adalah integer. Ketika kita integer ini, kita bisa yang namanya lakukan sama kayak tadi. Tengok jumlahnya ada berapa gitu. Kita pakai len kan gitu. Panjangnya ada berapa. Kalau kita ambil indeks kedua atau isi ketiga ya, kan gitu. Ini kan indeks kedua berarti kan posisi ketiga berarti kan 172 gitu. Kita dapatkannya. Cocok kan? Lalu kalau dia integer semua, ini kita bisa lakukan yang namanya mencari minimum dan maksimum. Cukup menggunakan min dua kurung kurung dan max dua kurung kurung gitu. Jadi ketika min dalam kurung, jadi minimumnya berapa dari ini, kayak gitu. Ternyata adalah 128. Terus maksimumnya berapa? 191. Gitu. Dapatkan. Lalu kita juga bisa melakukan penjumlahan totalnya itu berapa total penjualan pada minggu satu minggu ini. Kita gunakan tinggal yang namanya function sum. Nah, itulah kalau kita pakai list, kita bisa lakukan hal tersebut. Kalau kita pakai string, kita tulis kayak gitu, sedikit ribet. Sedikit ribet sih, karena kita bisa lakukan modifikasi sebenarnya. Lalu kita juga bisa melakukan perhitungan dengan melakukan slicing. Sebagai contoh, kita mau dapatkan 5 hari aja rata-rata penjualan berapa, kayak gitu di sini. Jadi jumlahkan dulu 5 hari terus dibagi 5 rata-ratanya berapa. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke exercise-nya. Seperti biasa, setup dulu notebooknya. Ramkan yang pertama, kita baca dulu question pertama sambil kita nengok setup dari codebook kita. Di sini ada sebuah kasus, kita memiliki sebuah restoran dengan 5 makanan menu lah. Di situ kita bilang jenis menu, di mana pada suatu hari kita mengambil sebuah keputusan ingin menghapus salah satu menunya yaitu bingsu dan ingin menambahkan salah satu menunya yaitu roasted beef salad.
Lalu implementasikan perubahan ini pada list tersebut. Nah, di mana ketika kita melakukan implementasi, jika kita ingin melakukan implementasi, syaratnya di sini adalah don't change line the grids menu. Jadi ini nggak boleh dirubah-rubah lagi. Janganlah nanti kita tambahin, kita hapus pula gitu kan, kita isi. Bukan gitu caranya. Tapi gunakan function remove dan append. Seperti yang telah kita tunjukkan atau kita bahas tadi di materi kayak gitu loh. Jadi kita buat menu, dot apa yang pertama? Disuruh remove ya. Ini udah enak, tidak muncul kan. Remove value gitu kan. Remove kalau kurung apa value-nya yang kita hapus itu binsu. Disitu kita tambahkan, mana untuk menambahkan? Jadi sudah kita tahu petunjuknya, yaitu menggunakan append menu dot, nggak muncul tuh contohnya kan, bantuannya append kurung objek yang mau ditambahkan, append yang lostit binsu. Coba ini kita cek korek benar. Seperti inilah yang tantangan pertama. Kita lihat untuk tantangan kedua. Ada sebuah list. Oh, di sini ada list jumlah customer pada yang datang di sebuah restoran setiap hari di akhir bulan. Di sini ada beberapa yang dimintakan, yaitu menghitung rata-rata customer yang datang untuk 7 hari, habis itu untuk terakhir 7 hari, habis itu maksimum pernah datang itu berapa, habis itu minimumnya berapa. Itu sudah dibahas di sebelumnya, gimana kita menggunakan beberapa hari yang pertama, berarti 7 hari pertama, habis itu ini juga tujuan terakhir, habis itu maksimum berapa yang datang, minimum pun berapa. Kalau max tinggal pakai max untuk kurung, kalau min gunakan min bawah kurung untuk kurung gitu. Itu yang pertama adalah tentu diminta rata-rata, kita gunakan sum dalam kurung enam customer-nya. Berapa? 7 hari pertama katanya diminta. Dibagi berapa? 7 karena diminta rata-rata ini kan. Lalu gitu juga ketika kita ingin copy aja. Katanya 7 akhir ke 7 hari terakhir. Itu aja, berarti kan 7 hari terakhir jadi pertama. Di situ ketika maksimum enggak kita gunakan aja. Max dalam kurung tengok apa sih maksimum yang pernah datang paling banyak, lalu berapa minimum paling bawah paling tidak, kalau minimum itu kan maksimum paling rame ya gitu. Oke. Ya, koreksi yang diminta. Kali ini ada sebuah tutorial di mana kita diberikan string sebagai informasi. Jangan-jangan ya. Dianya ada kelas ya, ini ada kelas yang tadi kayaknya nih. Nah, ini kelas. Habis itu kita bisa melakukan secara cepat merubah string ini menjadi list. Gimana caranya? Caranya kita gunakan dot split. Nah, lalu dot split ini dia butuh parameter tambahan sebenarnya. Parameter tambahan ini adalah apa pembedanya? Di sini pembedanya adalah koma. Jadi kita bisa gunakan dot split koma. Contohnya adalah seperti ini flower dot split. Pembedanya adalah koma. Ketika ini kita lagi jalankan, maka dia langsung dapatkan list yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi dari string kita bisa rubah dia langsung ke
list. Nah, setelah list baru kita bisa lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Kali ini ada sebuah huruf di mana kita dimintakan sebuah alfabet dalam Inggris. Dianya ada A, B, C, D, E, nyampe Z. Kita diminta disuruh membuatnya menjadi sebuah list alfabet. Jadi A sendiri, B sendiri, C sendiri, kayak gitu. Di sini ciri-cirinya dia pembedanya adalah titik. Berarti yang kita gunakan adalah titik. Lanjut, yang kedua adalah address alamat. Kita diminta untuk membuat pit yang membuat list pada Python di mana dari alamat tersebut. Di sini alamat itu dipisahkan yang sebenarnya currently address itu menggunakan koma. Kalau yang atas ini menggunakan titik, yang bawahnya menggunakan koma. Jadi, gimana sih kita menyelesaikannya? Alphabet dot script split dalam kurung. Apa pembedanya tadi ini kan split separator separatory option itu maksimum splitnya ada berapa, separatornya kita tunjukkan apa yang di situ menggunakan titik. Di situ yang kedua adalah address. Buat listnya address dot split dalam kurung separatornya apa koma. Kita coba jalankan, correct, benar seperti itu solusinya. Lanjut untuk yang keempat, di sini pada kursus ini kita belajar bagaimana melakukan comprehensive list, di mana list itu bisa memberikan sebuah nilai yang lain. Sebagai contoh di sini ada sebuah rating, test rating 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bisa menggunakan ini, test rating, untuk membuat sebuah list baru yang mana ini akan berisi sebuah boolean yang bernilai true itu bila bernilai lebih besar sama dengan 4. Jadi test like i lebih besar sama dengan 4 for i in test rating. Jadi kita jalankan test rating study frame. Oh, belum kita jalan yang ini. Jalankan dulu. Kita jalankan. Nah, jadi true. Nah, jadi kan keempat dan kelima. Jadi ada dua yang memenuhi syarat kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya yang dia minta. Kita akan menggunakan list comprehensive ini lalu kita mendefinisikan sebagai persentasi like-nya seperti itu. Di mana argumen inputnya adalah sebuah rating, list rating ini di antara 1 sampai 5 kayak gitu. Kita bisa katakan orang yang menyukai sebuah film itu ratingnya 4 atau 5 kayak gitu. Jadi kita gunakan function yang ini untuk mengembalikan nilai persentase yang disukai filmnya. Jadi di sini ada sebuah contoh, kita membuat nilai satu, nilai ratingnya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 per 8, berarti 50% yang dikatakan suka. 4 per 8 dari movie yang dikatakan suka. Maka fungsinya harus membalikan 0,5. Kayak gitu. Sehingga sudah dimasukkan tag-testnya, yaitu ini. Lebih besar sama dengan 4, jadi kan 4 dan 5 kayak gitu. Lalu tinggal kita lengkapin ini persentase like-nya. Gimana untuk kita ngelengkapinnya? Tinggal kita gunakan aja. So, masih ingat kan kalau ketika dia true false, ketika dijumlahkan, disumkan yang true itu 1 tambah 1 maka 2. Jadi tinggal kita gunakan aja ini.
langsung, hasilnya di atas itu akan 4 kayak gitu. Lalu tinggal dibagi panjangnya ada berapa, udah itu aja gitu kan. Korek benar kayak gitu. Enak kan kita menggunakan atau memanipulasi sebuah list. Ini soal terakhir, yaitu soal kelima, dimana kita anggap aja ini, dia bilang, soal ini bilang kita melakukan sebuah analisa pada sebuah website. Kita membutuhkan untuk menulis sebuah function untuk mengembalikan sebuah presentasi pertumbuhan dari jumlah angka user, spesifik jumlahnya yaitu pada tahun terakhir. Sebuah fungsinya yaitu persentasi growth atau pertumbuhan persentasinya, di mana argumennya itu ada dua, jumlah user dan years ago kayak gitu. Di mana jumlah user ini berisikan sebuah list Python dari jumlah total user tiap tahunnya, pada setahun tiap tahunnya itu 6 user 0 ya, total dari user pada tahun pertama kayak gitu. Terus 6 user 1 itu pada tahun kedua dan selanjutnya. Lalu the final entry list give a total number user most recently completed. Ya. Apa tahunnya? Year ago. Jumlah tahun belakangan dikalkulkan di calculate dengan pertumbuhannya. Jika years ago 1, maka kita akan menggunakan mendapatkan function 0,036, di mana corresponding persentase pertumbuhan ini yaitu 0,030 dibagi dikali 100 kan 3,6%, yaitu kalkulasi dari 2 juta sekian dikurang 1.900.000 sekian dibagi 1.900.000 sekian. Begitu. Begitu kalau untuk yang 7 tahun terakhir kita bisa memberikan 0,66. Dimana ini perhitungannya didapatkan dari 2 juta dikurang 200 dibagi kita 200. Ini didapatkan dari total keseluruhannya gitu. Nah, gimana sih kita untuk menghitungnya? Di sini kita udah dikasih panduan oleh mereka. Persen to do edit this function. Berarti yang diedit itu yang ini. Tapi don't change sini, ini jangan diedit. Don't change ini jangan diedit. Don't change itu jangan diedit. Ini udah mengecek. Gimana sih untuk melihat pertumbuhannya? Ini kan sebenarnya udah jadi nih functionnya. Tapi functionnya masih salah kita jalankan tuh. Incorrect katanya, nggak sesuai seperti returnnya nggak cocok. Gimana sih biar cocok? Growth 6 user, jumlah user yang jumlahnya dikurang 1, oke betul dikurang jumlah user di situ. Ini kan posisinya kan 20.000 sekian 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 itu kan 780.000 berarti kan ini yang ini dikurang 19.000 yang ini ya, nah yang ini berarti 0,9 dikurang 1 dan 6 user dikurang 1 disitu 6 user ini kurang year ago-nya berapa tahun.
kurang satu itu butuh panjang di kurang satu berarti pas di ujungnya. Kalau yang ke 20 berarti 20 ini ya aku berarti dikurang satu jadi 19 oke okay, pas berarti yang depan ini udah pas jadi tinggal yang di belakangnya belakangnya yang salah land numbers dikurang harusnya dikurang diagonal. Ambil aku kurang jumlahnya 20 20 dikurang 1 jadi 19 19 6 user jumlah user ini kurang satu. Oh ya, digunakan kurang. Kurang satu. Ya, betul. Jadi kan posisinya kayak gini. Jumlahnya berarti kan ada. Ini kan yang dimainin lane-nya. Ini yang terakhir gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kurang satu berarti kan posisinya kan yang indeks ke 9. Dikurang indeks ke 8. Ini kan kalau dikurang satu berarti kan kurang 2 kan. Indeks ke 8 dibagi indeks ke 8. Seperti itu. Congratulations. Selamat, kita telah menyelesaikan dari intro pemrograman kali ini. Next, kita akan coba belajar tentang Python course. Karena ini baru intro dari pemrograman, kita akan lebih spesifik lagi belajar tentang Python pemrograman. Komplit 100%, kita lihat sertifikat. Ini adalah sertifikat yang kita dapatkan. Oke, bisa di-download, bisa di-share. Oke, terima kasih. Cukup sekian tentang intro to programming menggunakan bahasa pemrograman Python di website Kaggle. Next, kita akan belajar tentang Python. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.